Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Moga-moga dengan segala pemberian daripada Allah menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ni kita sambung dalam pengajian pembacaan kitab kita Talbisul Iblis, dan kita sampai dalam bab yang ke-9 yang disebut di dalam bahasa Arab Al-Amru Biluzumi As-Sunnah Wal Jama'ah, iaitu bab yang menyatakan kewajipan untuk kita bersama dengan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Dalam bab yang ke-9 ni, maklong-maklong yang dirahmati oleh Allah, dia menyebut tentang kelebihan hidup dalam berjemaah. Sebab apa kita hari ni kena hidup dalam suasana berjemaah? Kenapa kita kena duduk bersama dan kenapa kita tak boleh duduk seorang-seorang? Bab ni cukup penting. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita hari ni dia tak nak ambil peduli hal ehwal orang lain. Dia tak nak ambil cara, dia tak nak ambil apa yang berlaku di sekeliling dia, dia tak nak bergaul. Sehinggakan mereka ni tak nak bercampur, sehinggakan mereka tak kenal antara satu sama lain. Menyebabkan Nabi SAW ada menyebut di dalam hadis baginda Rasulullah mengenai kelebihan hidup dalam keadaan orang yang berjemaah. Kita baca dalam muka surat 50. Kalau yang dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab muka surat 31. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma khataba bil Jabiyah faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, daripada Ibnu Umar, seorang sahabat baginda Rasulullah, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah berucap di hadapan orang lain, lalu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami, lantas Rasulullah bersabda, suatu hari Nabi bangkit di kalangan kami, kemudian Nabi sebut, sesiapa yang antara kamu yang inginkan haruman syurga? Kata Nabi, siapa-siapa di kalangan kamu yang inginkan haruman syurga. Dan dalam terjemahan yang lain yang disebut buhbuhatal jannah, dalam penafsiran yang lain, siapa-siapa yang teringin nak duduk di tengah-tengah syurga. Ada terjemahan dia menterjemahkan buhbuhah ni iaitu di tengah-tengah syurga. Maknanya bila kita nak haruman syurga, bila kita nak duduk di pertengahan syurga ni,
satu benda nikmat yang cukup banyak. Macam kita lah Pak Long. Kan Pak Long, kita kalau nak pergi istana, dijemput ni contoh, dijemput, bila pihak istana jemput, kita nak duduk dekat ujung pintu masuk ke ataupun dalam istana, duduk dalam tempat yang mana tengah-tengah istana tu, mana kita nak pilih? Sudah pasti kita nak duduk tengah. Kita boleh TV, boleh fokus muka kita. Kemudian kita duduk dalam keadaan orang-orang yang lain duduk dalam keadaan kursi ada. Maksudnya nikmat tu. Kan, nikmat tu. Bukan kita nak duduk di hujung-hujung, mungkin dekat pintu pagar, tak. Syurga pun begitu juga. Bukan kita nak duduk di depan pintu syurga. Kita kalau boleh nak duduk dalam tengah-tengah syurga, kerana tengah ni nikmat. The center dia, tengah tu nikmat. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa di antara kamu yang inginkan buhatal jannah, kata Nabi, haruman syurga ataupun duduk di tengah-tengah syurga, maka hendaklah dia mengikuti jamaah, kerana syaitan itu berserta orang yang berseorangan, dan apabila berdua maka ia lebih jauh daripada mereka. Kalau kita duk fikir hadis ni Pak Long, kalau kita duk fikir hadis ni sungguh, kalau kita duduk dalam keadaan kita seorang, senang tak syaitan nak pergi goda kita? Senang tak? Senang. Duduk dalam bilik, semua kerja boleh jadi. Duduk dekat bilik, semua kerja boleh jadi. Sebab tu ada di kalangan para alim ulama yang tak membenarkan kita bermusafir melainkan kita ada teman. Melainkan kita ada teman. Lagi-lagi tempat yang kita nak musafir itu tempat yang perlu berjaga-jaga. Contoh kalau kita pergi Eropah, siapa kenal kita? Pak Long, kita pergi Eropah, tak ada siapa pun kenal. Betul tak? Kat sana semua boleh kita buat, tak ada siapa. Kan, orang tak kenal kita. Kita ni qaryah masjid hasanah, ada orang kenal? Tak ada. Jadi kalau ada 2-3 orang pergi, ai segan juga kita. Betul tak? Kalau 2-3 orang pergi, segan juga. Kata ni orang tengok kita malu sikit. Sebab tu Nabi SAW ingatkan, kalau kita hari ni duduk dalam keadaan berjemaah, maknanya kalau bermusafir secara berjemaah, duduk dalam keadaan berjemaah, syaitan nak pergi goda tu, dia jauh. Sebab kalau seorang lupa, seorang lagi akan ingatkan. Tapi kalau seorang-seorang, kalau seorang-seorang, siapa nak ingatkan dia? Siapa dia? Tak ada. Macam juga kalau kita solat seorang-seorang. Pak Long, biasa tak solat seorang? Biasa tak semayang seorang-seorang lupa? Biasa tak? Semayang maghrib 3 jadi 4. Nak kata khusyuk, terlebih khusyuk tak ada juga. Nak kata iman kuat sangat pun tak. Betul? 3 rakaat jadi 4. Tak apalah juga 3 jadi 4. Ada 3 jadi 2 langsung. Lagi kalau boleh nak jadi 1. Sebab apa? Sebab semayang seorang. Tapi cuba kalau semayang berjemaah, sepatutnya 3. Imam tahiyat, contohlah tadi tahiyat awal, imam tak bangkit, ingat nak bagi salam dah. Makmum belakang sebut apa? Makmum belakang sebut apa? Subhanallah. Betul tak? Imam teringat, oh dia lupa, dia pun bangkit, Allahu Akbar. Nampak tak? Itu jamaah. Sebab tu jamaah ni dijaga. Ustaz pernah solat, ustaz dulu mengaji di Pulau Melaka kan, sekolah Tuan Guru ni Abdul Aziz, Allah yarham. Ada satu cerita, ni kisah betul ni, cerita tentang lupa lah. Waktu tu Tuan Guru dia terlupa. Biasa manusia ni lupa. Kan kita kadang jadi imam lupa. Imam lupa, jangan kita kalut. Biasa imam lupa. Kita kadang-kadang imam lupa, kita tak terima. Apa punya imam lupa? Cuba dia jadi imam tengok. Silap-silap Al-Fatihah pun tak ingat. Ya, nak jadi imam bukan senang Pak Long. Nak jadi imam bukan senang. Dia kena ada ilmu. Tok Guru, dia semayang. Ya. Bila dia semayang, sepatutnya dia tahiyat awal. Tapi dia bangkit. Dia bangkit. Ustaz waktu tu, seingat ustaz, ustaz sah yang kedua,
sebelah ustaz ada seorang lelaki-lelaki, dia pakai tasbih tu yang jenis besar tasbih. Hak jenis macam Buddha punya tasbih pun pakai gantung. Sebab di sekolah Tok Guru ni, Pulau Melaka ni, yang jenis gila isim ni banyak. Kan yang jenis gila isim ni pun banyak nak tengok apa Tok Guru buat, kita tahu. Tapi pakai ni, dia punya tasbih tu besar. Zikir dia begini, subhanallah, subhanallah. Bukan begini, begini zikir dia. Kemudian Tok Guru bangkit. Patutnya tahiyat awal, Tok Guru bangkit terlupa. Orang belakang tegur, subhanallah. Sebelah pun tegur, subhanallah. Tok Guru tegur bangkit. Bangkit, Tok Guru bangkit. Yang kawan ni tak tahulah datang ke mana, tengok Tok Guru tak duduk, dia terus takbir. Terkejut saya, dua sebelah saya. Ini dahsyat ni. Ini dahsyat. Sebab tu, bila semayang berjemaah, semayang berjemaah, bila kita solat berjemaah, orang tegur. Lagi-lagi kalau kita hari ni bermusafir, Pak Long, kalau bermusafir dalam Malaysia pun, dalam Malaysia, tak ada orang yang sekeliling kita nak tegur kita. Siapa nak tegur? Tak ada. Sebab tu bila orang bersama dengan kita, isteri kita ke, keluarga kita ke, ataupun jiran tetangga bermusafir, maka kita akan tegur kalau dia salah. Sebab tu Nabi ingatkan. Nabi kata kelebihan orang yang duduk dalam berjemaah ni, dalam duduk dalam perkampungan, dia duduk bersama-sama, maka kata baginda Rasulullah, dia akan mendapat haruman syurga. Dalam penafsiran yang lain, dia akan duduk di tengah-tengah syurga. Tu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata baginda Rasulullah daripada Arfajah, sabda baginda Rasulullah, tangan Allah bersama jamaah dan syaitan bersama mereka yang bercanggah dengan jamaah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang duduk dalam berjemaah. Rahmat Allah, kuasa Allah, dia akan duduk bersama dengan orang yang suka duduk dalam jemaah. Sebab tu bila kita dalam keadaan berjemaah, kita kuat, Pak Long. Kita kuat. Jangan kita umat Islam hari ni, kita duk pecah belah, kita duduk nak duduk buat seorang-seorang. Jangan, kita kena bersama. Hari Jumaat baru ni, ustaz tulis di dalam berita harian, ada dua isu ustaz tulis. Satu di Mstar Online, ustaz penulis syariah dalam Mstar Online, dalam satu lagi berita harian tentang sugar daddy. Ada tak isu sugar daddy? Pak Long tahu isu tu? Pak Long ada download tak? Takut orang Pak Long pun download. Dia berlaku di Bangsa kan, di Bangsa. Jadi ustaz duk tulis. Ustaz tulis antaranya tentang keruntuhan akhlak. Pak Long, kita kena ingat, hari dulu ni, ni waktu zaman-zaman dulu ni, kalau nak buat maksiat ni, mereka buat secara sembunyi-sembunyi. Nak jumpa maksiat ni susah. Law ni, kalau kita tengok dunia sekarang ni, maksiat itu disistemkan. Senang. Cuba Pak Long pergi, kalau dulu, kalau Kuala Lumpur, kita selalu pergi apa? Bukan kita selalu pergi, kita selalu dengar tu lorong apa? Ha? Lorong apa Pak Long? Ay, nak sebut rasa segan pula. Lorong apa? Lorong Haji? Tak, kesian Haji Tai. Oh. Tak bersalah dia kan? Lorong tu dicap tempat pusat maksiat. Lorong. Lari pergi tengok lorong Haji Tai, ada tak? Tak ada dah. Mana ada lorong Haji Tai? Clear lah, tak ada apa. Tapi mana mereka pergi? Mereka sekarang ni sistematik kan? Sekarang ni, mereka nak tengok umat Islam. Mereka nak tengok umat Islam. Dia hantar sikit lah. Dia hantar iklan. Tengok umat Islam marah tak? Marah. Dia tarik balik. Betul tak? Bubuh sikit lagi. Tengok marah. Tarik balik. Letak pula lagi. Kan? Buat macam-macam lagi. Tengok marah, tarik balik. Last kali kita pun lantak. Bila lantak ni Pak Long, lantak ni habis kita. Contoh dia, Pak Long kenal darai, darai. Orang Kedah panggil darai, orang kita panggil pondan. Kan? Pondan ni Pak Long, dulu nak tengok pondan kat mana? Susah ke senang?
Susah. Mereka nak tunjulkan diri, mereka rasa malu, segan. Segan dengan masyarakat sebab mereka tahu sifat mereka, tindak tanduk mereka tu salah. Mereka segan, faham? Segan. Bukan kita kata kita kena dakwah mereka ni, kita kena tarik mereka, kena tunjukkan mereka jalan yang betul. Tapi perbuatan mereka tu salah. Tak boleh. Jadi mereka nak tunjulkan diri mereka tu, mereka risau, tak nak, takut. Tapi hari ni biasa tak? Biasa tak balong? Biasa. Bila dah jadi biasa ni, ni yang jadi barah dalam masyarakat kita. Sebab tu umat Islam kena duduk dalam jamaah, kena duduk dalam jamaah, kena sebut tentang perkara-perkara ni supaya jamaah yang kita ada ni, umat Islam ni, dia tak berpecah. Nabi duk sebut, kalau kita duk asyik bergaduh sana sini, kita duk maki hamun sama sendiri, kita duk kritik sama sendiri, kita duk tibai sama sendiri, benda-benda ni boleh melemahkan kita. Kita kena ingat Nabi SAW pesan, kalau kita duduk dalam keadaan berjemaah, kalau kita duduk dalam keadaan kita kuat, Allah bersama dengan orang yang duduk dalam jemaah. Kita akan sebut perkara-perkara yang boleh merosakkan umat Islam. Sebab tu maklum-maklum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu hadis baginda Rasulullah. Hadis ni hadis yang mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam Sunan Abu Daud. Di dalam Sunan Abu Daud. Wa an Ibnu Amr, daripada Ibnu Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel hazwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ala snataini wa sab'ina millah وتفرقت أمتي على ثلاثين وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابه. Balung balung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maklum tolong dengar hadis ni. Maklum tolong perhatikan hadis ni. Nabi duk sebut, Nabi kata daripada Ibnu Umar, dia telah sebut bahawa baginda Nabi SAW bersabda, akan datang ke atas umatku seperti mana datangnya Bani Israel. Pak Long, dengar hadis ni betul-betul. Dengar hadis ni betul-betul. Sebab hadis ni memang sampai dah waktu tu, yang Nabi sebut ni sampai dah waktu tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sampai ke atas umatku seperti mana datangnya Bani Israel. Maknanya apa yang Bani Israel buat, kita juga buat. Kata baginda Rasulullah, samanya kita ni dengan Bani Israel ni, samanya kita dengan mereka ni, hazwan na'li bin na'li, seperti mana kaki kanan dengan kaki kiri. Kaki kanan langkah, kaki kiri ikut. Kaki kiri langkah, kaki kanan ikut. Betul tak lagu tu? Maknanya kita ikut kapak sangat. Apa yang dibuat oleh Bani Israel? Bani Israel ni baklong Yahudi. Bani Israel ni Yahudi. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى. Tidak akan sama sekali mereka ni, iaitu Yahudi dengan Nasrani ni, dia takkan sama sekali redha sehingga kan kita mengikut agama mereka, ikut perangai mereka, ikut tindak tanduk mereka, ikut apa yang mereka buat. Ni Nabi duk sebut ni.
Nabi kata, apa yang Bani Israel buat, kita juga pi buat. Hatta, ni kata Nabi yang paling dahsyat ni, Nabi sebut ni yang paling dahsyat, in kana minhum man ata ummahu ala niyatan. Sehingga kan Bani Israel ni dahsyat tak punya dahsyat. Bani Israel ni yang kata Yahudi ni, mereka berzina dengan ibu mereka. Ni nak kata dahsyat tak dahsyat ni, ibu sendiri sanggup pergi berzina. Lakana fi ummati man yasna'u dhalika. Kata Nabi, demikian juga umat aku melakukan yang demikian. Nauzubillah. Ada tak Pak Long? Pernah dengar tak cerita? Banyak tak? Banyak. Buka dalam paper, tengok berapa banyak dah. Bapak makan anak kan, dengan mak sumbang mah, macam-macam kisah ni. Sampai kita ni, sampai kita ni Pak Long, dah lali dah, betul tak? Dah lali. Dulu baca, ui terkejut kita. Eh, takkanlah macam ni punya anak sanggup dengan mak, bapak sanggup dengan anak, sanggup dengan cucu. Kita duk terkejut. Tapi hari ni terkejut tak? Terkejut Pak Long? Tak ada. Kita hari ni biasa dah. Biasalah, iman kurang. Itu lah. Kata Nabi, Bani Israel ni dahsyat tak dahsyat mereka, sampai kita ikut mereka. Seperti mana mereka ni berzina dengan ibu mereka, kita juga buat yang demikian. Wa inna Bani Israel, kata Nabi, sesungguhnya Bani Israel ini akan berpecah kepada 72 golongan. Dan umat aku juga akan berpecah kepada 73 golongan. Bani Israel pecah 72, umat aku berpecah kepada 73. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu. Style orang Arab macam tu, dia bercakap macam tu kan. Asyarah illa wahid, maksudnya nak 9, 10 kecuali satu. 73 kecuali satu, maksudnya 73 masuk neraka kecuali satu, maksudnya yang masuk neraka ni berapa? 72, hanya satu. Yang satu ni Pak Long kena dengar sungguh-sungguh. Yang ni yang kita kebanyakan kita duk declare, yang ni kita punya jemaah ni, yang ni kita ni, yang ni kita, habis pekak bergaduh habis. Dah baca hadis ni sampai habis Pak Long, baca hadis ni sampai habis. Qalu man hiya ya Rasulullah, sahabat bertanya. Qalu, sahabat bertanya, siapa dia yang satu ni ya Rasulullah, siapa dia satu ni, siapa dia? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku duk buat dengan sahabatku. Maksudnya siapa-siapa yang ikut Al-Quran, siapa-siapa yang ikut hadis Nabi, ikut apa yang Nabi duk buat, ikut apa yang Allah perintah, dia termasuk dalam satu golongan yang Nabi sebut selamat dia daripada neraka Allah. Nama apa ustaz? Tak ada diberikan nama. Yang penting hang nak masuk apa pun, yang penting dia ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak balong ni? Ha, lagu tu. Kita hari ni duk ni, kita ni, ni kita ni. Dalam hadis ni kita. Tak. Betul ke kita? Kena ceklah dulu. Macam mana? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak khususkan. Cuma Nabi sebut apa yang aku buat dan apa yang para sahabat buat. Sebab tu Pak Long, Mak Long yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis ni banyak manfaat sebenarnya. Hari ni kalau kita tengok dunia sekarang ni, apa yang orang lain buat yang bukan Islam buat, mereka yang buat macam-macam yang nak merosakkan umat Islam, kita duk pergi buat juga. Kita duk tiru. Sebab apa? Atas dasar namanya hiburan. Betul tak? Atas dasar namanya hiburan, kita duk pergi buat, kita pun lara juga, kita pun ikut juga. Akhirnya yang rugi siapa? Umat Islam. Umat Islam yang rugi. Sebab tu kita hari ni ustaz diminta juga untuk menulis esok ni tentang apa yang berlaku di negara-negara penindasan ke atas umat Islam. Apa yang kita nak buat? Kita hari ni dah sampai satu tahap kita rasa tak apalah, negara mereka, negara kita aman lagi.
sampai tak ada rasa perasaan seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, Imamul Muslim di dalam sahih kedua mereka. Kata Nabi kita ni, sesama umat Islam ni seperti satu badan. Tak ada rasa langsung kita ni perasaan bagaimana umat Islam di luar sana. Walaupun kita hari ni alhamdulillah makan cukup, pakai cukup, tidur lena, semua benda ada, nikmat ada, tapi yang di luar sana tu ada yang ditindas, ada yang dizalimi. Sebab tu Nabi suruh kita duduk dalam keadaan jamaah seperti mana satu badan. Sebab kalau satu badan kita sakit, satu anggota kita sakit, satu anggota lagi akan merasai, seluruh badan akan merasai. Betul tak? Betul. Perumpamaan Nabi cukup cantik. Kalau sakit gigi, mata boleh tidur tak? Mata kata, bukan urusan aku, aku tidur. Itu hang punya pasal gigi. Tak ada. Kita tak boleh tidur. Sakit kepala pun tak boleh tidur. Kan? Datang migrain, datang macam-macam, tak boleh. Sebab itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita duduk dalam keadaan berjamaah, maknanya kita kena duduk dalam keadaan kita berjamaah. Supaya apa? Supaya saling ingat mengingati antara satu sama lain, saling bantu membantu di antara satu sama lain, saling kasih mengasihani di antara satu sama lain, barulah umat Islam tu bersatu. Tapi kalau kita hari ini tidak duduk dalam keadaan berjamaah, maka akan lingkup kita. Itu yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah seperti mana yang disebutkan tadi. Hadis ini menunjukkan keperluan umat Islam untuk hidup bersama masyarakat, memberi manfaat sesama mereka, serta mengelakkan hidup dalam pengasingan. Hidup kita ni, jangan kata kita hari ini duduk dalam korea kita, kena duduk bergaul. Sebab tu orang-orang masjid, tolong, kadang-kadang di luar sana mereka ni biasalah hidayah milik Allah. Kita yang faham Al-Quran, kita yang faham sunnah Rasulullah, kita ni ajak mereka. Jangan kita kata lantak dia lah ustaz, siapa suruh dia tak datang masjid, kubur masing-masing. Kita pula yang duduk kata lagu tu. Jangan. Nabi SAW dalam hadis, dalam surah yang diturunkan oleh Allah, ya, surah Tabbat, ada satu hadis baginda Rasulullah. Nabi SAW pergi berdakwah di pasar-pasar. Kalau ikutkan Nabi ni, Nabi siapa nak Islam dia datang jumpa Nabi, betul tak? Tapi Nabi pergi ke pasar. Nabi sebut apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah wa antum tuflihu. Nabi duk pergi seru manusia. Nabi pergi masuk dekat pasar-pasar. Nabi kata, wahai manusia, sebutlah, katakanlah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kamu akan berjaya. Yang tu Nabi ulang. Jadi Pak Long, kita hari ni bila duduk dalam qaryah, bila duduk dalam kawasan kita, ada orang yang tak datang masjid, pi panggil mereka ni. Sebab tu ustaz duk respect kepada mereka-mereka yang keluar jamaah dakwah wa tabligh. Hebat. Sebab apa hebat ustaz? Mereka bukan dibayar gaji. Tapi dakwah mereka, mereka sanggup pergi keluar, sanggup pergi ketuk pintu rumah orang. Supaya apa? Supaya ajak orang datang masjid. Tapi kita takut jumpa mereka. Kan? Tengok, wah, datang dah dia. Kita pun duduk belakang pintu. Kan? Dia ketuk, assalamualaikum, 3 kali lah. Dia punya adab 3 kali. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia tak pergi. Buka pintu, dia pergi kan? 3 kali. Kali ketiga, assalamualaikum. Anak kita keluar. Anak kita keluar. Kita duduk pesan kat anak kita. Kita kata, ni, hang kata bapak tak ada. Anak kita, waalaikumsalam, ni bapak baru pesan. Dia kata dia tak ada. Kita takut. Pak Long, dia minta derma ke? Dia minta derma? Tak. Dia tak minta pun duit kita sekupang pun tak. Apa yang dia minta? Dia minta kita dengar 5 minit lah. Dia bukan nak ceramah macam ustaz ceramah. 5 minit lah. Dia minta kita supaya datang masjid. Walaupun kita dah datang masjid, dia ingat
Itulah tugas ingat mengingati antara satu sama lain. Allah puji kita ni sebab apa? Palong, Allah puji kita sebab apa dalam Quran? Dalam surah Al-Imran. Allah kata, "Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kuntum ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat, kata Allah. Kamu ni, kata Allah, kita ni, ni kita ni Pak Long, umat Muhammad, sebaik-baik umat. Eh, Allah puji kita saja-saja ke Allah nak puji? Tak, mesti ada sebab. Kalau hilang sebab tu, kamu bukan sebaik umat. Tapi Allah puji kita sebab perangai kita, cara kita, ajaran Nabi kita, cara baginda Rasulullah melayakkan kita mendapat pujian Allah. Sebab apa? Sebab kita ni ta'muruna bil ma'ruf, kita menyeru manusia untuk melakukan kema'rufan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah manusia daripada melakukan kesilapan, daripada kemungkaran. Ini sifat ni kita kena buat. Sebab tu ustaz duk kata kan, ustaz duk bagi tahu. Kita kadang-kadang, yang ustaz-ustaz ni lah, minta maaf lah, Pak Long bagus semua. Yang ustaz-ustaz, kita duk ingatkan. Kita kata, kadang-kadang kita duk berdakwah, kita kata, dakwah kita susah, dakwah kita susah, kita ni susah sangat nak dakwah, kita nak pergi sana, nak pergi sini. Saya kata, susah apa dia? Pak Long, ustaz-ustaz dakwah susah? Senang lah. Senang. Dakwah, cuba Pak Long tengok dakwah kita kan. Sebab ustaz pun ustaz agak. Semalam, tadi pagi baru balik daripada Al-Ustaz, ustaz. Baru balik daripada Al-Ustaz pagi tadi. Ha. Kan? Nak kata letih, memang letih lah. Memang letih. Tapi susah, rasa tak susah. Datang, disambut. Benar? Ada kursi, Pak Long duduk kat mana? Bawah. Ustaz duduk kursi, ada air. Pak Long ada air? Ada air? Tak ada. Susah apa? Ada air. Kan? Lepas habis tu, ada setengah. Dekat Kuala Lumpur ni, dia jarang bagi ustaz-ustaz ni makan. Tapi kat Kedah, habis ceramah makan. Habis ceramah makan. Kan? Ya, jadi lepas habis ceramah, semayang isyak, buat apa? Makan. Ni soru makan. Lepas makan, bagi apa? Balong, bagi apa? Ha? Sampai. Salam. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Kita pun masuk. Yeah. Naik kereta. Teringat sampai, buka. RM50 dah. RM50. Tu imam telefon, kan? Ni nak kata ustaz-ustaz. Assalamualaikum ustaz, terima kasihlah datang masjid kami ustaz. Kami alhamdulillah ustaz, ustaz bagi clear tadi ceramah kita pun okey. Jemaah suka ustaz. Boleh tak kita nak jemput lagi? Minta maaflah, saya penuh jadual saya. Dan penuh. Tapi kalau buka, tiba-tiba buka RM500. Kan? Dia telefon Tok Imam. Assalamualaikum Tok Imam, kebetulan jadual saya semua kosong. Ada tak masjid-masjid yang nak lagi? Itu yang kita kata ni, dakwah kita tak sama dengan dakwah Nabi. Bukan kita nak nafikan, tapi itulah realitinya macam tu. Sebab tu kita hari ni Nabi SAW duk sebut apa? Duk sebut supaya kita ni berdakwah, duduk dalam keadaan berjamaah. Kata baginda Rasulullah, seperti mana dalam hadis tadi, keperluan kita ni hidup bermasyarakat. Sebab tu masyarakat, bila kita hidup, yang tak datang masjid, kena ajak mereka datang masjid. Jangan sampai dah ada kematian baru nak datang masjid. Ada satu masjid, banyak masjid lah ustaz duk pergi ni, banyak masjid. Tapi ada yang 2-3 masjid, kadang-kadang, minta maaf Pak Long, mungkin ada di kalangan kita, tolong ingat, kita ni jangan melampau sangat dengan orang masjid ni. Kadang-kadang mak dia meninggal dunia, dia nak suruh orang masjid buat tahlil, dia tulis, dia beli makan siap-siap, bungkus siap-siap kan, nasi ke apa ke, dia buat bungkus, kemudian dia tulis surat, "Assalamualaikum Tok Imam, tolong baca tahlil kepada arwah mak saya, nama sekian." Dia letak kat pintu. Dia ingat orang masjid ni lapar sangat ke? Dia bila tanya, ni siapa punya? Tak ada pun. Anak dia tak ada. Ni macam mana ni kalau manusia jenis macam ni? Hidup kita bukan hidup kita ni, hidup sekadar nak hidup. Kan macam Abu Hamka sebut kan, hidup sekadar nak hidup, babi di hutan pun hidup. Kita hidup ni
nak dalam keadaan bermasyarakat. Maksudnya dia datang masjid, dia datang surau, dia tahu kalau ada jenazah, dia tolong solatkan. Esok kalau ahli keluarga dia meninggal dunia, kita juga semayangkan ahli jenazah dia. Tapi bila time kita meninggal, dia tak nak semayang. Time kita minta dia datang tahlil, dia tak nak datang. Esok kalau dia yang kena, kalau kita buat macam mana? Sebab tu hidup kena bermasyarakat. Bantu membantu antara satu sama lain. Antara sebab adalah bisikan iblis dan tipu dayanya lebih mudah mempengaruhi manusia yang berseorangan tanpa teman dan sahabat yang baik untuk memberikan ingatan dan nasihat. Sebab tu duduk dalam masyarakat, duduk dalam komuniti, duduk dalam jemaah, syaitan ini dia akan lari. Dia tidak akan mudah untuk memperdayakan manusia, kerana kalau kita duduk dalam masyarakat, pasti ada orang akan tegur ketika mana kita dalam melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Justru apa yang perlu difahami adalah carilah rakan yang soleh dan solehah. Nak duduk dalam keadaan jemaah ni bukan jemaah yang lingkup belum. Contoh dalam kita hari ni, Pak Long, dalam hari ni Pak Long semua pakai handphone ke? Pakai kan? Atau jenis Pak Long pakai public phone lagi? Tak ada dah kan? Tanya pi lah kan? Kita tanyalah pi. Semua pakai handphone. Ada tak dalam handphone kita ni, Mak Long, ada tak dalam handphone kita ni aplikasi namanya Facebook? Ada? Ada kan? Confirm ada. Lah ni mana ada yang tak ada. Kan? Yang umur 70 pun so kadang-kadang, yelah yang kat kampung tu so anak beli. Bapak nak yang handphone boleh tekan-tekan. Smartphone lah kan? Buka account, dia suruh buka account, dia suruh ni. Jadi apa yang akan jadi, kita sambung lepas daripada isyak. Azan dulu, kemudian ustaz cerita. Wallahualam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maklum-maklum yang dirahmati oleh Allah. Hari ni bila kita duk sebut tentang Facebook, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam duk sebut dalam hadis, kan? Dalam hadis. Dekat kampung pun hari ni semua, tok kita ke ataupun ayah kita, mak kita kat kampung semua ada Facebook lah ni. Jadi kata Nabi yang berkaitan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata baginda Rasulullah, agama seseorang itu bersama rakan rapatnya. Kalau kita nak kenal agama seseorang itu, kita kena tengok siapa kawan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telitilah siapa yang bakal menjadi rakan-rakan kita. Nabi bagi satu kaedah, Nabi kata, antara yang disebutkan oleh para alim ulama, Pak Long ni, tolong ni Pak Long dengar. Yang ni Pak Long, kenapa? Kerana melibatkan agama kita, melibatkan akhlak kita, melibatkan kepribadian kita. Kalau Pak Long tak percaya, Pak Long tengok sekejap lagi saya bagi contoh. Nabi duk sebut, Nabi kata, kalau kita nak tengok agama seseorang itu, adakah agama dia bagus ataupun tidak, tengok dengan siapa dia kawan. Kalau jenis kawan dia, jenis lingkup dia, lingkup tak? Besar kemungkinan dia pun lingkup juga. Besar kemungkinan. Bukan nak kata semua. Tapi sebab apa? Sebab dia terikut dengan kawan dia. Sebab tu antara yang disebutkan hari ni Facebook. Bila Pak Long sekarang ni kalau saya suruh keluarkan handphone, buka, bila kita buka Facebook, apa yang keluar dulu? Kalau kawan-kawan kita yang kita friend tu, jenis kawan yang kongsi ilmu, jenis kongsi kuliah, jenis kongsi hadis Nabi, jenis kongsi ayat Quran, iman kita terjaga tak? Terjaga Pak Long? Terjaga. Tapi kalau kawan kita duduk dalam tu yang jenis kongsi yang merata, dia pergi pukul habis satu dunia ni dengan gambar pelik-pelik, malam Jumaat pun dia tolong pesan untuk kita, bukan macam kita tak tahu, kan? Dalam grup kadang-kadang minta maaf grup masjid, bang hari ni malam Jumaat, gambar pos perempuan tak pakai tudung, ada. Jadi benda macam tu, dosa tak dosa Pak Long? Dosa tak dosa Pak Long? Dosa. Jadi kita buka, kalau kawan-kawan dalam Facebook kita hari ni, kawan-kawan jenis macam tu, kita buka-buka, kita dapat dosa dah. Kita tengok. Betul tak? Kita tengok. Dan ustaz, kan tadi ustaz kata, ustaz dua penulisan dekat satu berita harian, M-Star Online. Pak Long buka, cari M-Star Online, tulis Dr. Nur Muhammad Hadi tentang stiker. Hukum menghantar stiker jenis orang ni. Apa hukum dia? Pak Long, WhatsApp, dalam WhatsApp kita ni, dalam kita punya handphone WhatsApp ni ada stiker, kan? Ada stiker, dia ada emoji yang muka yang kuning tu, emoji, ataupun ada stiker. Stiker ni ambil gambar-gambar orang, kan? Stiker ni apa hukum ni, Abang Long? Ustaz tulis dah dalam tu. Rupanya ramai tak tahu lagi hukum dia. Ada beberapa jenis. Yang pertama, hukum menggunakan stiker muka orang lain tanpa kebenaran. Hukum dia boleh tak boleh? Tak boleh. Mana boleh? Pergi ambil gambar Tok Imam, buat stiker, tulis pula kat situ, Tok Imam pula tengah menguap, kita pun tangkap, buat stiker, mengantuklah hari ni, bagi dekat masjid-masjid semua. Apa hukum dia? Boleh tak? Tak boleh. Berdosa. Mengaibkan. Tak boleh. Lagi-lagi stiker yang hari ni tak menutup aurat, macam tadi gambar perempuan dan sebagainya, boleh tak? Tak boleh. Kita duk pergi bagi kat orang, orang tu pula dia add, jadikan stiker dia, dia pergi hantar, berkongsi stiker,
dia disebut multi level dosa. Bukan multi level marketing kan dah. Multi level dosa. Dosa akan berterusan. Oh, kena ingat balong. Sebab tu kita kena ingat dosa ni hari ni di hujung jari kita. Buka Facebook, siapa yang kita duk kawan? Sebab tu ustaz kata unfriend kawan-kawan yang jenis hantar post-post yang pelik-pelik, gambar pelik-pelik ni unfriend. Tak rugi selamat agama kita. Tapi kalau kita jenis yang boleh tarik orang, boleh dakwah orang, tak apa. Kan kita dakwah dia kan, kita ajak dia ni, benda ni tak boleh, haram. Benda ni Allah kata dosa. Tak apa kalau kita boleh ajak dia. Takut kita pun hanyut. Kita pun join sekaki. Ha ni kita risau. Kalau macam tu lah kita ni jenis boleh hanyut, lebih baik kita unfriend. Tak rugi balong. Biar rugi kawan kita tak ada, jangan kita rugi dekat akhirat. Kena ingat. Sebab tu kata Nabi ni, Nabi bagi satu kaedah. Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilih. Laki-laki ni kalau nak tengok agama dia macam mana, perempuan maklum. Kalau kita ada grup membawang, ha, bawang kita, bawang besar, bawang merah, bawang putih, semua kita sapu bersih maklum. Sebab tu kena ingat jenis kawan macam ni boleh lingkup. Allah dah sebut dah dalam Quran. Tapi kita duk baca ayat ni, kita duk summum bukmun umyun, kita duk buat pekak, kita duk buat buta, kita duk buat bisu. Sebab apa? Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah. Allah duk sebut celakalah orang yang mengumpat dan mengeji. Ayat ni kita nak letak mana? Bila Allah sebut celaka, tidak ada kehidupan, tidak ada jalan, tidak ada perkara yang akan datang kepadanya kebaikan, melainkan Allah akan murka kepada dia. Sebab tu Nabi duk sebut, kalau kita nak tengok agama kita bagus dengan siapa kita kawan. Kalau kawan kita tu bagus, macamlah kita kalau bermusafir, bermusafir dengan orang-orang yang memang kaki solat, dia berhenti tak solat? Berhenti, senang kita. Ni kita dah zuhur ni, kita berhenti, kita buat jamak takdim dulu kan. Kejap lagi susah pula kita nak cari masjid ke apa, berhenti dulu. Eh sungguh teringat, baru teringat solat kan tadi kan, kita buang safir ni kan musim cuti, betul tak? Tapi kalau jenis yang lupa solat, jenis kaki yang tak jaga solat, contohnya pergilah merata kan, luar daripada Malaysia pergi Thailand ke, eh kita duk sebut, eh ni kita berhenti solat kejap, alah baru awal lagi zuhur, kejap lagi pun tak apa. Kita boleh buat jamak takdim, boleh jamak takhir, dia syarah kat kita. Kita kata tak apalah kejap lagi. Dah sampai asar, kita kata jom berhenti solat ni, kita buat jamak takhir. Tak apa, awal lagi, kejap lagi lah kita cari masjid ke apa. Kita duk tengok, makanlah dulu. Duk makan-makan, azan maghrib. Tu dia. Jenis kawan macam ni mampuih kita. Betul tak balong? Tapi kalau kawan kita duk dapat kawan yang bagus ni, yang jamaah yang kita pergi ni, jamaah yang ingat tentang Allah, tentang iman, tentang zikir, tentang kelebihan Nabi, kita pun hati kita Allah tenang. Biasa-biasa cerita bab dunia, cerita bab ni, cerita bab sana, cerita tak habis-habis, cerita tentang soal tentang kehidupan, akhirnya dia akan rugi. Sebab tu Nabi SAW jelaskan bahawa carilah rakan yang soleh dan solehah, seperti mana yang Nabi sebut yang tadi. Yang kedua, macam mana kita nak jadikan diri kita ni duduk dalam keadaan jamaah? Jamaah ni yang paling penting. Yang tadi, cari kawan-kawan yang baik, cari rakan-rakan yang baik. Yang kedua lagi penting, yang kedua seperti mana kata para alim ulama, kita bersambung pada tahun depan. Tahun ni habis dah, jadi kita bersambung tahun depan. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah tu kan, ngaji lama-lama bukan kita ingat pun. Ha. Jadi kita mengaji sikit, tapi ilmu tu kita dapat. Kesimpulan apa yang ustaz boleh bagi tahu di dalam tazkirah ustaz? Tak ingat semua tak apa, tapi bawa tiga ni. Yang pertama, seperti mana kita duk baca hadis tadi, kata baginda Rasulullah, siapa-siapa yang nak buhbuhatil jannah, yang nak duduk di tengah-tengah syurga, Nabi sebut apa dia? Kena duduk dalam jamaah. Tu yang pertama. Bawa balik ni, balik rumah ingat, kena duduk sentiasa dalam
jamaah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang duduk dalam jemaah ni bukan semua jemaah. Dah, apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat. Maknanya yang kedua Pak Long nak balik ni bawa balik, yang kedua mengikuti Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah. Satu tadi ikut jemaah, yang kedua jemaah yang kena mengikuti Quran dan Sunnah. Yang ketiga, apa yang boleh kita ambil daripada pengajian Talbisul Iblis? Yang ketiga, kita kena ingat bahawa setiap agama kita ini bersama siapa kita duk kawan. Kalau kita duk kawan orang yang merapu, merapulah kita jadi. Kalau kita kawan dengan orang yang bagus, baguslah kita jadi. Moga-moga tiga ni menjadi ikhtibar dan menjadi panduan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.